Cuma bisa di sana aja, saya juga bisa ngedit kali kok kayak gitu. Gitu, jadi ya, kamu... iyalah itu fitnah. Fitnah? Fitnah, saya yakin. Kamu yakin? Kamu melihat kayak gini? Ya saya aja gak tahu tuh orang yang mana kenapa di blur. Kalau mau ketemu langsung sama saya lah ngomong. Kamu marah nih? Sekarang enggak marah sih, biasa aja. Itu tidak benar bahwa dia transgender. Banyak kok laki-laki yang tertarik sama dia. Kemudian aku bilang, juga, bahkan sampai luar negeri pun. Buat kalian semua. Kalau misalnya mau lihat langsung, saya ayo datang aja gitu. Kalau emang saya terbukti trans, aktor ganteng siapa sih yang gak mau sama saya? Aktor ganteng siapa sih yang gak mau sama saya? Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini ya. Udah puas kan? Aku udah tanya-tanya langsung nih sama dia. Udah lihat kan ekspresi jawabannya? Nanti saya mau ngasih kejutan sama kalian. Kenapa saya nggak mau hapus nama-nama yang udah pada ngatain saya? Oh no! Saya nggak mau hapus yang di komen tentang saya. Karena? Karena kan nanti kan pasangan saya mau datang, cowok saya mau datang, yang aku pasang di story. Oke. Dia sampai mau datang di ulang tahun saya dan dia mau melamar saya. Dan aku akan tunjukkan kalian kalau aku sampai hamil 9 bulan, aku nggak minta balasan, tapi karma dari Tuhan. Karma dari Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa sampai jumpa, kita ketemu lagi dengan Rumpish. No secret. Bunga. Sudah perjalanan kita di kota Banjarmasin hari ini. Terima kasih ya yang sudah nonton Rumpi Vacation. Dan sampai ketemu di Rumpi Vacation selanjutnya. Bye-bye.